عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، والله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين. الحمد لله، syukur kepada Allah SWT di atas segala waktunya Allah kepada kita, di mana diberi peluang kepada kita untuk melakukan amal ibadah kepada Allah SWT, di mana keuntungannya, labur yang kita perolehi daripada amal ibadah itu Allah kembalikan pada kita untuk menafkah diri kita. Apa yang Allah suruh kita lakukan, tidak ada satu pun yang memberi manfaat pada Allah SWT ataupun memberi mudarat pada Allah SWT. Bahkan setiap suruhan, setiap larangan Allah memberi manfaat dan larangan Allah memberi mudarat pada diri kita sendiri. Untuk tazkirah pada malam ini, kalau pada kemarin kita ceritakan tentang akidah, syariat dan juga akhlak, tiga perkara. Pada malam ini kita tengok salah satu hadis Nabi yang terdapat dalam matan Al-Arba'in, mula-mula sekali, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa ila akhirih. Yang bermaksud hanya saja setiap amalan itu adalah dengan niat. Ulama-ulama mengatakan bahawa hati ini merupakan satu per tiga daripada ibadah. Kalau surah Al-Ikhlas mana saya sebut, mana kemarin saya sebut, kuni satu per tiga daripada yang terdapat dalam Al-Quran. Innamal a'malu binniyat, satu per tiga daripada ibadah kita. Kenapa satu per tiga? Kerana setiap amal ibadah kita ada yang berupa, dalam semua ibadah itu ada yang bermula dengan niat, kemudian dia berupa dengan perbuatan dan juga perkataan. Jadi tiga benda: niat yang berkaitan dengan hati, kemudian perbuatan amal kita tersebut, dan yang ketiganya perkataan. Jadi niat itu satu per tiga daripada amal ibadah kita. Jadi untuk peringatan kita semua, di antara benda yang digalakkan kita melakukannya dalam bulan Ramadan ini, iaitu kita beriktikaf dalam masjid. Kita mari masjid, niat iktikaf. Dan saya rasa setiap masjid ada tulis, ada tulis lafaz niat tersebut. Termasuk masjid kita ni ada depan, ada orang Tina pun ada, ada orang Jatah pun ada. Apa tujuannya? Supaya kita tidak lupa untuk niat i'tikaf. Kerana bila kita niat saja i'tikaf ini, boleh pahala. Kita duduk dalam masjid ni, tak buat agak pun, duduk nyandai. Mai tarawih pun tak, kita duduk nyandai. Tapi kita niat i'tikaf dah, boleh pahala dah kita. Walaupun kita tak buat apa, itu perlunya niat. Jadi kita masuk dalam masjid ni, niatlah i'tikaf. Tengok dinding depan tu ada, niat i'tikaf. Niat selalu. Kalau tak ingat juga, bila ingat niat. Umpamanya kita masuk tadi tak niat lagi, bila saya sebut ni barulah teringat, oh aku tak niat i'tikaf lagi. Oh niat lagi. Niat i'tikaf dalam masjid. Saja aku i'tikaf dalam masjid kerana Allah Ta'ala, maka kita duduk boleh pahala. Walaupun kita tak baca Quran, walaupun kita tak semayah, kita duduk saja boleh pahala. Itulah pemurahnya Allah SWT. Kalau kita ingat, ada ulama sebut, kalau kita ingat tengah semayah, kita mari nak semayah syok, tiba-tiba tak imam semayah dah, kita masuk dalam masjid, takbir Allahu Akbar, tengah semayah teringat,
Ya, aku tak itikah. Tak niat itikah lagi. Boleh kita niat itikah dalam sembahyang? Boleh niat itikah dalam sembahyang? Jadi di tengah maya kita niat itikah saja. Aku itikah dalam masjid itu kan Allah Ta'ala. Maka kita dapat pahala daripada niat itikah tersebut. Benda tak payah. Niat. Jadi niat itu membezakan di antara adat dan juga ibadah. Ada orang letih, penat, dia berhenti sehingga masjid duduk menyandar. Tak niat itikah, tak ada pahala. Kita nak rehat juga. Balik kerja pomonya. Sehingga masjid, nak rehat, ambil-ambil semaya, nak rehat. Niat itikaf. Tak semaya, boleh pahala. Itu perlunya niat. Kerana itu, ulama kata niat ini satu pertiga daripada ibadah. Itulah untuk peringatan kita, sama-samalah kita ingati bila kita masuk masjid, niat itikaf. Boleh pahala, insyaAllah. Wallahu a'lam.